Hai, kita lagi mau ke Pantai Bingin bersama ibu apa namanya duta Pantai Jimbaran. Dia udah mau berjemur dari tadi tapi hujan mulu. Di saat tidak ada plan mau berenang, dia ngajak ke pantai. Lupa orang tadi mendung. Tadi mendung gimana mau bawa celana berenang? Wah. Tiba-tiba udah kenyang, suruh berenang. Oh iya nih lagi dibangun. Kiri. Udah lama ya? Aku kalau sendiri tuh kayak mager. Ibu udah ngerasa berjemur itu di kapal tapi kan berjemur sekarang. Terus naik lagi. Pansel lu temen banget ngajak ke mengiat. Lu ah, mengiat. Tinggal jalan, gak usah pakai gitu. Gak pakai perjuangan. Tinggi guys. Nih gue di sini aja, Kak. Itu yang di depan situ. Jongkok. Oh, lu bisa berjemur tuh. Bisa sih, tadi kayak banyak. Banyak di banget di airnya. Gua di telepon namanya Tuti sekarang. Emang tadinya apa? Enggak tahu sih. Jemur di mana? Bukannya ini ya? Ayo nak. Jadi lu masuk suaranya. Ya, lu bisa. Dia kan insaf terus. Dia emang nggak pernah berbuat dosa kayak lu. Sama di tawaran. Iya. Ah, di tawaran ini umroh? Nggak mungkin. Orang Risa Wardani. Remember to
ternyata ada yang ngetes kayak lagi. Oh, pantes ya orang Jepang banyak yang terawal. Kayak ke Bali gitu. Itu kayak enak, baru juga gue sawah sama-sama jaraknya gak jauh. Oh, itu masuk kemana sih? Amerika. Ini Amerika. Sebenarnya lebih ini lagi dari Aussie, kalau dari Melbourne atau Sydney. Lebih jauh sih 10 jam. Ini awal 10 jam, tapi dari Bali itu kan cuma 5 jam. Oh iya, kalau itu kan kita ke Jepangnya juga 7 jam ya. Apa-apa. Cuma kalau kita nggak boleh kalau airport itu kita di dalam juga harus keluar. Kecuali Incheon ya, tergantung kalau airport transit kayak Incheon, Singapura, mereka kan emang menyediakan tempat emang untuk apa? Inap lama ya. Penerbangan mereka kan terus-terusan dari kayak Bali. Tuti udah makan. Tuti udah makan belum? Anjing Tuti. Tuti lagi ngeliatin pantai ya. Sedih ya Tuti ya. Sebelahan doang aja. Oh, iya. Mau lewat ujung lagi emang ada. Lagi reno. Pak bisa lewat? Oh bisa. Udah ya? Ayo, agak cepat sedikit. Untuk kejatuhan. Kasih pak.